Wajah Ibu Sophiah tampak sumringah ketika melangkahkan kaki di pelataran nan teduh ini. Wanita berjilbab ini saban hari datang ke Rumah Peduli Anak TKI atau RPA TKI Cikias, Bogor, Jawa Barat. Ibu Sophiah datang untuk memberikan kasih sayangnya sebagai perawat anak-anak TKI yang mayoritas ditinggalkan orang tuanya ketika pulang dari mencari peruntungan di negeri seberang. Setiap pagi hingga petang, wanita paruh baya asal Serang, Banten ini tanpa lelah merawat, mendidik, hingga mengasuh layaknya seorang ibu bagi anak-anak TKI ini. Ya, misalnya kalau sedang sakit gitu, kita sulit banget, repot gitu. Misalnya yang satu pengen digendong, yang satu nangis kalau lagi sakit. Kalau nggak sakit sih, enggak begitu repot banget sih. Oh, gitu. Inilah anak-anak tenaga kerja Indonesia yang dirawat dan diasuh secara lembut di Rumah Peduli Anak Tenaga Kerja Indonesia. Usianya mulai dari usia balita hingga usia 5 tahun. Puluhan anak ini tidak mengerti, bahkan tidak berdosa, mengapa harus ditinggalkan orang tuanya. Kebanyakan mereka ditelantarkan orang tuanya pasca pulang dari negara tujuan kerja di luar negeri. Tahu saya sih dari bendara ya, ada yang nelpon ke sini, katanya ada TKI minta bantuan pertolongan gitu, terus diambil dari sini ke bendara gitu. Kadang-kadang bawa bayi gitu ke sini, saya taunya begitu doang. Sophiah sedih, bahkan tak habis pikir mengapa balita-balita keturunan Arab Saudi dan Timur Tengah yang berwajah tampan dan cantik ini ditelantarkan ibunya. Kini balita-balita yang tampan dan cantik-cantik ini mendapatkan kasih sayang dan dibesarkan oleh perawat-perawat RPA TKI yang didirikan oleh Yayasan Bakti Surato. Meski bukan anak sendiri, Ibu Sophiah dengan setia merawat anak-anak tak berdosa ini dengan sentuhan lembut kasih sayang seorang ibu.